Pada lapisan pertama, satuan PAUD perlu melakukan penyadaran melalui kenali. Mengenali tanda-tanda perkembangan anak. Mengenali risiko pada anak dari keluarga rentan. Mengenali cara interaksi dengan anak. Sosialisasi dan edukasi hak anak. Sosialisasi dan edukasi perlindungan anak. Faktor perlindungan bagi anak dan keluarga. Cara implementasi positif disiplin. Pada lapisan kedua piramida, satuan PAUD perlu mengurangi resiko terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan keterpaparan kekerasan terhadap anak melalui cegah. Mengembangkan SOP pencegahan. Membangun SOP penanganan dan SOP pelaporan. Membangun koordinasi lintas sektor lembaga layanan. Kunjungan rumah untuk keluarga rentan. Pengasuhan positif. Penandatanganan fakta integritas untuk semua komponen satuan PAUD. Pada lapisan puncak piramida, satuan PAUD perlu menangani tindak kekerasan kepada anak melalui lapor. Lapor semua kecurigaan kejadian kekerasan pada tim penanganan kekerasan. Satuan pendidikan PAUD memiliki data kontak rujukan penanganan kekerasan. Membangun mekanisme rujukan. Membentuk alur pelaporan. Dukungan psikologis awal terhadap anak, orang tua, dan guru. Mari kita bersama-sama mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak di satuan PAUD dengan cara kenali, cegah, lapor. Iya. Itu dia